Dikira hanya isu bercerai, padahal Iris, Bella, dan Amar Sony benar sudah dalam proses perceraian. Satu firasat Amar Sony sebelum Iris, Bella gugat cerai terbukti, senasib dengan teman satu tahanan. Artis Iris, Bella ternyata telah menggugat cerai aktor Amar Sony. Bahkan kasus gugatan cerai Iris, Bella pada Amar Sony itu telah masuk tahap persidangan. Rupanya Amar Sony sudah mendapat firasat jika ini akan menimpanya. Penyebabnya, Amar Sony sempat mengaku khawatir digugat cerai istrinya Iris, Bella ketika masuk penjara lagi gegara narkoba. Hal ini diungkapkan Amar Sony dalam perbincangannya dengan Dr. Ricarly. Dia melihat rekannya sesama tahanan telah mendapatkan gugatan cerai kalah di penjara. Namun ketika dirinya dalam penjara tidak diperlakukan Iris, Bella sama seperti tahanan tersebut. Kini firasat itu jadi nyata karena telah digugat cerai Iris, Bella setelah keluar dari penjara. Iris, Bella ternyata sudah gugat cerai suaminya Amar Sony namun tak hadiri sidang pertama. Sidang perdana gugatan cerai Iris, Bella terhadap Amar Sony sesuai agenda pada Kamis 16 November 2023 di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Diketahui Iris, Bella menggugat cerai Amar Sony setelah bebas dari penjara usai kasus narkoba. Amar Sony sudah dua kali keluar masuk penjara gara-gara narkoba saat menjadi suami Iris, Bella. Usai bebas yang kedua kalinya pada 9 Oktober 2023, Amar Sony justru pisah rumah dengan Iris, Bella. Saat itu sudah berkembang rumor Iris, Bella menggugat cerai Amar Sony. Diketahui Iris, Bella menggugat cerai Amar Sony setelah bebas dari penjara usai kasus yang menimpanya. Saat itu memang telah berkembang rumor. Ternyata gugatan cerai Iris, Bella kepada Amar Sony didaftarkan pada 6 November 2023 ke Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Namun Iris, Bella dan Amar Sony kompak tak hadiri sidang perceraian perdana di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Sidang perdana perceraian tersebut sudah digelar pada Kamis. Diketahui artis Iris, Bella memang sudah menggugat cerai suaminya. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Nantikan video menarik selanjutnya, sampai jumpa lagi.